kepala, nih potong kepala. Kalau kamu pikir, memikir, lakukan kalau kita mau mengaku, mau mengakui, kita naik, ada. Kita nak bila ada sesuatu yang mengira tepat dalam pejabat, kau yang pun, yang pun sini pun suara. Suara pikir macam mana orang mau mengakui. Bila masuk dalam pejabat itu, gelap lemah. Bila nyala tetapi kita tengok soalnya-soalnya yang kedua, suara aku semua ini buat pemikiran. Buat pemikiran yang mampu maksudnya. Helen, cuma kalau dia dengar dalam suara itu, antara senjata yang paling buat sekali maksudnya ialah solat berjemaah. Helen, dan dalam banyak-banyak solat berjemaah itu, ialah solat berkhusus. Sebab itulah kata yang penting, umat Islam tidak akan naik selagi mana para sahabat dulu, selagi mana semaya jumaat subuh tidak selagi mana jumaat Jumaat. Betul? Betul. Dia buat kerja. Orang kafir dia sini. Betul. Tapi karena apa tidak masuk ilmu kebenaran? Karena takabur. Ada sifat takabur dalam hati. Dia tahu agama kita sebenarnya. Agama kita betul. Betul cerah lah kata mana. Tapi kerana aku untuk segimu, kerana ada sifat takabur. Apa takabur? Mana sifat rasa diri lebih orang lain dapat. Itu sifat takabur. Dan sifat takabur ni lah maknanya iblis dilaknat ila yaumiddin. Wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Kerana ada sifat takabur tak kisah. Tengok. Iblis itu jahat dia tak tahu Allah. Tak mengorak antara orang kata. Ini dia. Tak kisah bini orang kata. Tak ada judi. Iblis. Tapi kerana apa dia dilaknat sampai Yahudi, sampai kiamat. Kerana ada satu maksiat dalam hati dia. Takabur. Mana dalil? Ana khairun min. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din. Ini ada Allah Ta'ala hikayat perkataan Iblis apabila ditanya, kenapa tidak mahu beri penghormatan kepada Datuk kita Adam AS? Jawab Iblis, aku lebih baik daripada Adam. Dengan ada satu sifat ini, sifat keakuan. Ana khairun min. Aku. Ini sifat ananiya, sifat keakuan. Sebab itulah kalau kita mengaji dalam kita tasawuf, ada dalam banyak-banyak bab dalam ilmu tasawuf, satu bab ni ialah nak hapus satu sifat mazmumah dalam budak kita ni, dalam hati kita, ialah sifat ananiya, sifat keakuan. Rasa diri kita hebat, rasa diri kita alim, dan rasa diri kita beramal soleh, rasa diri kita semua sekali yang apa kita ada ni buat kita. Walaupun sifat asal daripada Iblis, bukan asal daripada hati kita Adam dari sana. Jadi kerana satu sifat ini saja Iblis dilaknat ila yaumil qiyamah. Bayangkan orang Islam kita dalam hati kita banyak mana sifat ini. Jadi selain daripada takabur, riya, wujud, sumah, banyak sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela dalam hati. Lama mana orang tidak sedar ada penyakit dalam tubuh badannya. Orang lagi dia bimbang kepada penyakit zahir. Nampak? Bimbang kepada penyakit zahir. Sampai dalam radio ada iklan mengenal nyamuk Aedes. Nampak? Ada kena nyamuk ini dalam radio. Apa tu? Supaya kita jauhi daripada nyamuk Aedes. Karena nyamuk Aedes ini mempunyai penyakit dengue yang semua sekali. Manusia takut kepada penyakit zahir sampai iklan dalam radio. Nampak? Takutnya jauhi berbahaya untuk kesihatan. Nampak? Sakit jantung, kecil mani, seteruk apa semua sekali. Takut kita juga. Siapa yang ialah dalam radio, dalam TV, apa semua sekali.
takut kepada penyakit zahir. Sedangkan segala penyakit zahir ini akan hilang dari sendiri apabila siapa? Siapa masalahnya? Nabi, siapa masalahnya tak ada? Jadi kata bagi dari buku juga aman. Batu pokok ni kuat we mega itu mulai sah untuk ada. Ada. Kok benda dalam buku tu penyakit harus benar kita tak sedar. Nanti bila bagi dalam buku esok terbuka lah. Oh penyakit kita banyak. Penyakit tosok yang kita. Penyakit amal ibadah yang kita buat tosok. Penyakit mengaji. Penyakit sifat mazmumah banyak lagi kita tak berubah ketika kita hidup. Dari penyakit ini untuk kita wajib kena bina. Nede. Wajib kita kena berasa. Nede. Penyakit inilah yang mustahak kita kena ubah sebelum tiba kematian. Nede. Nak ubah bila? Jadi sebenarnya kalau ini tajam ini kuliah sepuluh hari ini tak apa lagi, betul tak? Kuliah sepuluh hari ini yang mungkin aja mengejar apa nama ibadah pun terhati dalam dalam waktu. Kalau dia ketiga lah sepuluh terakhir, kalau sepuluh tertemu, kalau sepuluh terawal, betul tak? Semua sekali itu kalau panggil hari-hari, ya Allah tak ada jadi kepada manusia, kepada umur dia ni untuk cari kerajaan Allah SWT. Untuk cari kerajaan Allah kan? Benar, maknanya tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu tidak sama kata. Semua waktu-waktu yang ada itu ada fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan yang tertentu. Tujuan apa Allah Ta'ala jadikan dari tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu ada kerja dia, ada masa, ada benda yang patut kita buat pada masa-masa tertentu. Bagaimana sembahyang? Nabi, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nabi, sesungguhnya sembahyang yang fardu di atas orang mukmin ini berwaktu. Boleh kita nak sembahyang selalu subuh? Ah, itu tidur dekat depan dekat tidur dekat depan dekat ya maya lalu balik masuk menunggu waktu lalu siapa masuk waktu lalu semaya tu balik harus maya asal selalu nene menunggu masuk waktu asal melainkan sampai dalam masa tak sakit gula tu rosok nene waktu agak pagi rosok dalam amal ibadah tapi nak tiga dulunya Allah Ta'ala memfardhukan amal ibadah dengan ada waktu-waktu tertentu. Hikmahnya, hikmahnya supaya kita semua ini tidak jemur dalam rahmat Allah. Nabi Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kita lagi awal Ramadan ialah rahmat, pertengahannya ialah maghfirah, akhirnya hikmah minan nar. Apa beza? Padahal takkanlah awal Ramadan tak ada hikmah minan nar. Kalau orang besar tak suruh, orang yang dapat kebahagiaan di sisi Allah mati di awal Ramadan pun itu minan nar. Nabi maghfirah dapat. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita di bulan Ramadan ini awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya ialah itu minan nar. Kenapa? Karena supaya kita bentuk yang Allah panggil matlamat kita sebagai orang Islam, wawasan kita sungguh bagi Islam bukanlah wawasan 20-20, wawasan dunia makin lemah, bukan wawasan yang sementara, tapi wawasan kita selagi ialah lepas daripada api neraka Allah. Nampak? Kalau neraka Allah tak ada, kita jamin kita dapat. Tak jamin? Nampak? Tidak berasa, kalau pula aku ada, aku yang jadi, aku lupa hati dengan wah, gak apa-apa, maya, dah hatta kebur, jadi pergi, kita jamin diri ini akhirat esok, lepas daripada aku dengan sebab tu Nabi SAW sebut usuh nah, 10 yang terakhir pada bulan Ramadan ni ikum minan nah. Nanti, patut 2 pada bulan Ramadan tak ada ikum minan nah. Ada. Nanti, tapi Nabi sebut usulah ketuk
supaya kita tahu masalah hidup kita, hujung jati kita, nuknya apa? Nuk lepak daripada api ni. Oh ni usah sekali. Karena api ni aku ni pada istilahnya, fama asfarahum alanna. Mu tidak ada sopan ni api ni aku. Tak sebagai waktu api. Api waktu aku nuk kepada aku. Api ni aku, Tuhan sebut dalam Quran, mu tidak ada rasa sopan ni aku. Tak suka senelek, tak suka sebedebek, tak suka sangsik. Mengapa Allah Ta'ala tak akan dapat sobat? Tidak kata apa, weh. Boleh lima minit maksudnya aku tak pedok, pedok. Mu tak akan sobat. Sebab tu Nabi SAW, tujuh tempat lah, wayat bulan Ramadan, akhirnya kelahir peminan lah. Supaya apa? Supaya orang bumi membentuk pemikiran dia, bahwasanya ialah lepas daripada aku. Tu cita-cita yang sebenarnya. Nenek, lepas daripada aku. Jadi bagaimana caranya kita lepas apa yang aku? Lalu, Allah Ta'ala cedek ke ilah daripada Ramadan. Yang maklum di kita ialah Laylatul Qadar. Nenek, malam yang berganda pahala. Nama yang berganda. Lalu manusia kejagalah. Kok mana ada basir, ada mata hati, ada yang panggil mata punya harta batin, nampak bahawa semua pahala itu yang sebenarnya. Lihat ini, dunia tidak sebenarnya. Orang lain kita baca dalam kitab aku. Nah, bid'ah kata. Tapi cuba kita ambil pengajaran dari tiap-tiap orang yang baca tarikh. Apa yang disebut dalam tarikh? Al-Jannah wal-Nar nene syurga tu sebenarnya neraka tu sebenarnya bila kita tahu kata syurga sebenarnya neraka sebenarnya sebenarnya mana benda tertentu ada dia benda tu tetap kita ada harapan dan kita tidak tahu kaki kita akan langkah kepada syurga atau neraka nene ia tentunya kita nak masuk syurga dan tak sih walau satu saat pun masuk neraka. Tapi kita jamin bahawa kita akan masuk syurga dalam pandangan neraka. Tak jamin. Sebab itulah dalam bulan Ramadan oleh kerana umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek, berkata-kata umurnya pendek, umurnya pendek, lalu Allah Ta'ala kasih kebelah kepada kita umat dijadikan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi tidak diberitahu di mana-mana-mana. Cuma orang ada ijtihad dalam kitab Buraidullah. Kerana Syekh Daud Al-Fattah buka dalam kitab Al-Fattah. Kanan? Ulama kita ijtihad kalau Ramadan jatuh hari Ahadnya dalam kepadanya malamnya keberapa. Itu adalah ijtihad. Tapi tidak boleh Allah kata orang. Tidak tepat-tepat lagi. Kerana apa hikmat? Supaya kita beramal jangan nak cari pahala saja. Nene, kalau orang masa kita itu minat nak bukan nak cari pahala saja. Itu tujuan sebenar. Sebab itulah Allah Ta'ala tak bagi tahu dengan tepat mana yang berapa Lailatul Qadar. Tak bagi tahu. Sebagaimana mati pun Allah Ta'ala rahsia hikmahnya supaya kita senantiasa beramal ibadah dan taubat dengan Allah. Nah, kan? Kalau orang yang tahu sangat bila dia nak mati, cegah dia berani manusia. Mesti yakin dia berani manusia. Tengok orang yang menurut kata. Siapa terbaik? Siapa terkecil? Kan? Taubat ke tangan, Allah kata. Kalau tahu, tahan ini mau main lagi, kena kena berkata, mati. Tapi kita yang tidak ada hubungan apa-apa ni, tak tahu mati bila. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita senantiasa sebagaimana ayat Quran yang disebut tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Buah bekal ini. Ini buah persiapan ini. Allah Ta'ala pesan. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal persiapan ya Allah Ta'ala suruh kita bersiap, suruh kita buat persiapan
So kita cari bekalan ialah takwa Allah. Itu bekal yang paling besar. Ingat kan, separuh mudah pada tazkirah Allah. Takwa Allah benda yang kita jumlahnya puas lagi. Tapi takwa Allah benda yang sangat-sangat penting. Nah, takwa Allah intizalul awamiri wajtinabun nawahi. Buah apa yang Allah Ta'ala suruh dan tinggal apa yang Allah Ta'ala tegur. Itu dia panggil takwa Allah. Senantiasa dia pesan. Tiap-tiap minggu Jumaat khotib pesan dari mimbar Allah. Siapa bulan Ramadan pun diperdukan atas kita puasa la'an lakum tattaqun. Dalam Allah panggil umum kehidupan kita, Allah Ta'ala suruh siapkan bekalan dan sebaik-baik bekalan kata Allah takwa Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa taqwa ya ulil albab. Dan takwalah kepada Allah. Hei orang yang tidak bengok. Gitu. Mana nak kalau orang itu bengok, bahasa ini tak ada akan dah, mana dia tidak buat persiapan untuk takwa Allah. Kemudian. Apa persiapan takwa Allah? Tokrak apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan itu. Sana. Banyak sana. Apa Allah tak nak suruh? Dalam bulan Ramadan, di 10 yang terakhir, kita buat di 10 terakhir. Kalau istilah kampung kita dulu, dalam kitab-kitab tua dulu, dia panggil likur. Likur ni makna 20. Ada orang yang mesti tahu likur ni berapa. Hanya dalam kisah. Ustaz likur ni berapa dia? Likur-likur ni makna 20. Tapi kalau 7 likur tahu. Kau biasa masuk dari ni. 7 likur. 7 likur makna mana 27. Likur-likur tu ialah 20. Likur. Kalau masa kita lagi ada likur, ada laksa, ada ni. Itu dalam kitab Jawi lah. Sastra Melayu kita dulu. Ada ni. Mana 7 likur? Mana 1 likur? Mana mana 21? Mana 27? Apa ni mana-mana ni? Kita umat Islam ditekan sangat untuk gemarkan amal ibadah. Tambah bagi amal ibadah. Pertambah amal ibadah ni bukanlah sebagaimana kita suka kata bahawa sebenarnya kalau 20 terawih buah sebab 40 bukan. Ada ni? Kepada Tuhan yang bertanya, oh kota saya lagi. Mana bertambah amal ibadah? Buah setakat mana yang mananya nafsu kita lawan buat. Ini dia. Kerana nafsu kita Tuhan bagi tak sanggup tak. Allah Ta'ala bagi kekuatan setengah orang boleh bangun teraga, buat teraga. Jangan dia pandai lekeh orang yang semaya lawan teraga. Ini dia. Kalau orang yang boleh semaya 20 rakaat kan? Tiba-tiba biasa orang kalau tepat buat 20 kamu orang yang tanya sebelum lapan. Lepas pada lapan tinggal puasa. Kan dia? Kan dia tu? Waktu kita orang semaya 20 ni puasa malam lagi semaya. Dalam hati kita kan dia baik aku kok aku 20 kulit ni saja pahala. Nenek, suak dia bang. Tu, muncul. Riak. Al-amal idha dakhala riak, batal. Bermula amal apabila masuk riak, batal. Sebab tu selain daripada kita buat amal, hati itu kita jaga. Kita boleh semaya 20. Jangan naik, orang semaya, lapan naik. Orang semaya lapan, toke tu duduk lapan sama. Nenek, nenek. 10 terakhir ni buatlah kaki, 20. Oh itu lah orang yang kata orang paling hijau aku tak apa lah baik lah. Tak apa. Kerana orang penting tu man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW tersebut sampai dia semaya terawih dalam mana ramadhan. Kerana istilah berbahasa ulama fiqh sendiri terawih timbul pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya deh. 20 atau 30 menit kok amalan hari Madinah 30 menit.
Tapi dari kita-kita mekoh itu, bila bicara sahaja sebab solat tarawih, semua 20 rakaat. Tak ada 8 rakaat. Ngeren. Pas sana, ustaz, rame. Boleh buat. Kamu mau penting pun, mentol Ramadan. Siapa yang mendirinya mana Ramadan? Tak kena bangga. Ada kadang-kadang balu boleh kan? Bina 20 pulang kan? Bina balu. Capu dan kena 20 pulang kan? Nanti apa ya pada situ? Pada situ. Padahal aku dah kena balu. Kalau pembinaan itu terus lagi ya. Nanti, orang pas mengeri, itu kosong lagi cari bagi kayu. Sumpah habis, jeng, gak ada kalau untuk bidang apa? Nanti, ya loh, kamu kembali. Itu bidang apa? Sapa kata ulama sekule-kule membinduk mana Ramadan ialah semaya jemuk isya isoran dan semaya jemuk subuh. Dapat dah pahala menghidup pahala menghidup mana Ramadan. Tapi sekule-kule eh tu kamu dia kata gitu. Padahal dok pasti dia yang tahu. Jadi bodoh orang dia. Oh ya, dok sekule-kule. Nak kata pahala lagi tak sekule-kule. Supaya ngepeng ada orang ngepeng hari ni nak bagi duit ada nak bagi duit 100-200 paling banyak kalau tengah-tengahnya ialah 100 paling kurang selesai kalau kita orang yang agak tak apa selesai pun tak apa lah pasal duit bodoh selesai ni 100 apa orang tak ambil hubungi orang ambil hubungi tidur lebih pun paling kurang pun tak ambil satu net itu, nanti mungkin makan kau kamu boleh bilang naik, lagi tua mai batal. Yang itu lo tunggu tak sebut paling tunggu supaya di muka hisa supaya di muka sumpuk. Mungkin lagi tua rawan, tak gini majik dia itu. Yang ni ada tu paling tunggu. Lo ayah kata yang banyak hukuman kau Ramadan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut sapa-sapa menghidup bulan Ramadan. Kita tolong semaya. Nah, karena semaya apa tolong semaya apa terawih sejarah tiang beringin. Boleh duduk, ada masalah. Karena semaya sunnah tak syarat untuk tiang. Nah, deh, boleh duduk. Sebab tu kata setengah ulama ya syari cukup cukup buat 20. Apa alasan buat apa? Nah, deh, sedangkan semaya sunnah duduk boleh tak sendiri tak? Aduh, boleh dikata main pot. Kalau kalau sama aku pun tak lagi tak. Kalau nak mau ni kita ni, dia tahu yang macam ni. Main pun duduk dia. Masa main pun dia, nombor apa jangan malu. Makai tu malu, pakai wang apa malu. Kalau wang apa gitu, kita baca tu cekak dia itu. Ada masalah. Bukan semai isa, semai terawih, semai wajib tiap dia dah rukun. Kalau ada semai sunnah tak apa. Boleh duduk, tak ada masalah. Boleh duduk. Oh, duduk untuk cekak ustaz. Ya, ini. Malah masuk semaya ni. Tak ada masalah. Nyangka dia, beli kot. Tengok foto email baca tu, tak ada apa. Tengok, saya mau baca kita email. Boleh pada. Masuk ada jumlah. Oh, Ramadan. Menghidup pun dalam apa. Ui, luar semua. Ini, dia tidak sepik. Cuma orang kita macam lagi sepik. Lagi dua puluh, apa? Alam maya itu tak apa-apa lah. Kita nak kita umum buka, nengen. Kerja kas maya tak ada buka eh. Kalau saya pak makin buka kosong, tak di bulan punya berapa? Kalau saya tu, lo nak kerja bila? Lo kalau kita lagi lo nak kerja bila? Kenapa? Kalau untuk bang baca kerja, kalau boleh di masjid, kalau di belakang. Kalau di belakang, kalau aku juga, nuki yang mulai, ya masjid, pakai yang mulai, kalau yang mulai kaya lagi. Bapak Al, mandi dia deh. Aduh, terawet pun tak mandi. Ini kita mandi. Jangan. Rugi kita. Kalau kita belum jamin lagi, akan berjumpa bulan Ramadan. Di akhir-akhir. Kata Nabi SAW. Dalam hati Nabi SAW yang sangat panjang lah. Mana satu hari Nabi SAW naik dalam
Beliau berkata bahwasanya mimpi bertemu Nabi ada tiga kali. Ya deh. Lalu pada tanggal pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik, Nabi pergi. Nabi kantor di dekat ya. Berhenti sebentar, naik pulak. Tangga itu berhenti pulak. Kantor di dekat ya. Itulah siapa tangga yang ketiga. Siapa Habib Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdua. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tanya kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa hari ini calon lain kata mimbar lain sekali? Terus-terus sekali naik berkibat, naik berkibat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada tangga yang kedua sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam naik, kata Nabi, Jibril mari bagi kamu kepada apa Sayyiduna Ruhul Qudus alaihi salam. Jibril bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umuri ma'an fi nada liman umuri ma'an fi liman zukirka indahu falam yusalli. Apa makna guri ma'an fi? Makna kalau bahasa kata kita sebut rupuk sembahyang suami. Mana bahasa? Mana rupuk tersembah? Ada kan? Rupuk tersembah dengan muka dia. Rupuk sembahyanglah muka orang. Muka seorang laki-laki, muka seorang dia. Yang biasa mana kata Nabi? Maka rupuk sembahyang di akhirat Allah. Zukir ta'in dahulu. Lam yusalli alaihi. Siapa-siapa dia yang aku bila di sebuah rumah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi dia, tapi dia tidak yusalli alaihi. Tak apa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak salah. Ada sebab pula setengah daripada punya kita yang yusalli pada jemaah. Jangan dia semua apabila kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maklumat sallallahu alaihi wasallam. Budaya ini lah budaya kita sebenarnya. Tapi diambil oleh kaum Syiah. Nada, Syiah apabila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama Allah maha dia. Dan budaya yang disebut diambil oleh kaum Syiah. Jadi sebenarnya budaya kita bila sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu runtuh ke selawat sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi bila sebut nama Nabi, kita runtuh ke selawat. Tapi oleh panggil budaya kita ada sesuatu diambil di Mosyiah. Siapa kalau katakan selawat dan kan Mosyiah dan itu? Tak, kita Mosyiah tak ada benda dalam kamu. Ingat Nabi dulu orang adik kecil Pakar kata sebut Mosyiah, sebut Khawari, Hazir. Pecahaya akibat dari Islam. Kita dulu umat Islam satu semua. Betul satu. Tapi ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang kita Islam pakat satu belaka. Betul sebut satu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat jauh. Sibu pahala tahun dah. Selagi akan berpecah umat ini 73 pokat. Ingat kata-kata Nabi telah jadi yang dipanggil mukjizat alamat di akhir zaman berpecah umat Islam 73 pecah mengaku Islam apa? Tak kenal dia Islam, dakwah dia Islam, penjuangan dia Islam. Tapi Nabi kata wasintani wasibaina wasabaina finna 72 pok Islam hanya pada kat nalai di sisi manusia baru mengaku fawahimun firjan tak satu pok saja masuk syurga. Ingat kan? Dan semua pak tanya man pok ya Rasulullah siapa satu pok masuk syurga? Qala ahli sunnah wal jamaah. Pok masuk syurga tu ialah ahli sunnah wal jamaah. Lalu terbukti lah dari di syariah. Nada, bukan setakat zalim saja bukan. Kalau pemimpin zalim tapi ahli sunnah wal jamaah lain satu bawah. Tapi aku bina zalim dan akidah pun tidak sama dengan akidah rakyat dia tengok apa berlaku syariah.
dia dalam kita-kita ayat Allah menginginkan pun digenda kita nawasif. Nah, nawasif. Ada juga ambo syarat habis itu Allah balik tanya ke Bapak dan Gajah. Salamnya, enggak, syiah. Kok tahu lagi? Hidup kamu menikmati kamu yang pertama lagi syiah salam. Sedih, kena mengaji. Kena mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Lain pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau temu dengan kita, jumpa dengan kita, bukan ahli sunnah, mesti akidah yang sesat. Islam juga, tapi Islam yang sesat. Islam di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Sedangkan Islam inna dina indallah ya Islam. Islam kamu di sisi Allah. Walau kita mengaku sepekam sahur kamu ni, sahur orang Islam. Wah, ada. Tapi kamu di sisi Allah, bukan Islam. Tak ada beres dengan aku. Tengok apa berlaku di sini. Tak selesai. Tak terbaru apa, dibunuh. Ada. Apa itu? Waktu bukan pecah sama Islam lah. Dengan Kristian, dengan Rasul. Ingat para hadis ini walan tardha anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum wa lan nafi muhabba percayakan lagi tu has pun ada Quran juga di hidup akhirat itu sekali-kali selama-lama abad dan sarmada selama-lama tidak akan itu nasara dan yahudi pada mungkin mana sehingga waktu itu tapi lagi tak bodoh. Nen, Kristian tak bodoh. Oleh Kristian, oleh Rasulullah tak bodoh. Asa baik ni, asa wimakin ni. Manu selagi itu, selagi yang dua lain yang lain. Ringan, tetapi kanu bersalah dengan akidah. Sama ada di dalam firqoh Islam sendiri, lebih-lebih lagi dengan firqoh lain pada pegang kita Nasoro Yahudi itu sampai bersantai itu Yahudi Kristi guru lagi sampai Yahudi Kristi itu tersesat-sesat sampai lah bila lagi Allah Islam lagi tak kes besar pun musuhnya di antara kita pegang dia lain pada kita dan di dalam yang dipanggil firqoh-firqoh Islam itu habis diri sempurna dan daftar itu umat akan pecah umat dan yang ambil ente dan doa yang ambil karena yang ambil yang kena ambil semua kena ambil tahu semua ada yang agak hijau ada hadis Nabi 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 sallallahu alaihi wasallam sebut ghurima anfin liman nah zukir ta'in dahu wa falam yusalli alaih lepuh sembah di akhirat muka orang yang apabila disebut nama aku di sisi dia dia dengar orang sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulut dia berat. Nah, dia berat. Orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala yang dibagi, dia paling bagi Islam. Karena nak selawat Nabi, kita selawat Nabi boleh kita. Mana kalau kita mengaji kita tua, kita pondok mesti itu dua kesyarat mula-mula khutbah kita. Wassallallahu wasallam. Nah, dan bermula rahmat Allah dan sejahtera Allah. Aina zilatani ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kata, turunlah kedua-duanya di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Selawat daripada umat kepada Nabi dengan mana doa? Doa. Doa rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali dan di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga Nabi, ahli bait Nabi dalam para kullu mu'minin walau kana asiyan. Semua orang mukmin walau kana asiyan. Sekali orang-orang yang asiyan orang manusia pada kita umat Nabi orang mukmin manusia pada Allah. Ada pada siap kita buat zahir dan batin pada apa-apa. Jadi bila kita selawat pada Nabi dan keluarga Nabi, ialah kita selawat pada kita. Kita doa minta rahmat Allah Taala pada kita. Kuping sana. Kedekut sana. Bahagia sana pada doa. Ada. Karena pada makam doa ahli bait kita. Pada makam puji ahli bait ialah segala wali Allah. Kullu mukminin taqiyan. Ia orang mukmin yang bertakwa pada Allah. Wali-wali Allah.
dan keturunan dia itu ahli bait. Kita kalau kita mengaji ada kitab-kitab gua ahli bait dan zuriyah ada pemukus umat. Tiap-tiap ahli bait belum tentu zuriyah dan tiap-tiap zuriyah belum tentu ahli bait. Nah, kena ngaji. Bawa kita tu pelik. Banyak. Kenapa nanti sallallahu alaihi wasallam bila sebut nama dia, oh kita ni disunahkan selawat. Tak selawat kalau kita rahim. Tak ada lagi orang yang berhasil sekali dalam kebom ini. Kalau kita sebut nama dia, kita sebut nama selawat. Ada. Nah ini. Sebut nama dia kuat berapa ini? Mula. Oh, sebut kuat. Ada. Nah ini. Tak ada kena selawat. Sebut nama berapa ini? Itu lagi lagi. Tunggu ni ansip ke siapa? Ada kena sallallahu. Ada. Oh, hebat-hebat lah kot. Tapi nanti kita sallallahu alaihi wasallam sebut nama dia selawat. Tuhlah ayat Nabi kita Muhammad Muhammadun Bashar La kal Bashar Walakin Bainal Yaku wal Hajar. Nabi Muhammad manusia itu bukan mereka Iblis itu jauh nah? Bukan mereka. Tapi La kal Bashar bukan sebagai orang manusia biasa Bal Bainal Yaku wal Hajar. Wahai permata daripada segala batu-batu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut nama dia selawat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ini. Ada oh nak sikit dapat tambah apa nak sombak. Sikit dah ada kita tengok TV dan tengok apa. Tengok oleh main bola dan lebih telah di sudia ke apa ya. Sudia boleh dia pasal nak. Boleh hebat kita lagi. Kalau orang main kemandangan, itu pura lagi pada kita. Emak kita lagi. Maksud kita. Supo orang gajah. Orang gajah. Ustaz minta maaf. Tidak. Ustaz tidak mengerti. Gimana kita dia. Karena. Patut kita orang kalau kita. Ada masa ini belum umum gitu kan. Kalau sana juga orang gajah kan. Pada sekian orang yang ingin orang yang telah berpuluh. Membina pada amat. Bukan berpuluh. Alam begitu. Kita akan lagi. Hanya kita lelaki, ada pehebat sedikit juga. Tapi jangan lelaki. Nyakit ke lagu, nyakit ke hegit juga sekali main. Pada sekian itu. Tahu kan, apa-apa. Lagi itu dia. Kepada harus main kepada orang lain. Masa dia kata, hebat. Aku mau main pol. Terang dia sekali. Dia kata, aku mau naik. Aku mau naik. Dia tak ada dekat. Ayat kau ke. Bagi orang yang kata, aku nak mau satu dia. Hebat dia. Hebat dia. Ajar dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya lagi tanggung itu sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Pada tanggung itu lekat Jibril bayar aku buri makan fi. Dan adraka walidayhi au ahadun wa la yu'min hujan. Lupa sampai di akhirat kala orang yang mana ada bagi dia dua ibu bapa atau salah seorang daripada ibu bapa dia tapi dia terdapat masuk syurga. Ngerti? Kita di sini wah mestinya ada lagi ibu bapa untuk lagi dia. Kalau dia sudah semua dia ada atau semua tak ada semua ada pun ada. Ngerti? Tak penting. Yang penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut akhirat esok upah sembah upah itu menyesal. Anda menyesal seperti upah sembah. Kenapa? Ada dua ibu dia. Ada wasalah seorangnya yang ada dua ibu bapa. Walau dia mungkin hujan. Tapi tak dapat masuk syurga dia. Kenapa? Kerana kewajiban taat dan kasih kepada ibu bapa. Allah Ta'ala fardhu pada Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidayhi ihsan. Diwajibkan di atas kamu dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Wa biwalidayhi ihsan dan dengan dua ibu bapa kamu kamu berbuat baik. Imma yabluwannakal kibar atau kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah Ta'ala wajibkan kita buat baik ibu bapa kita. Ngeden. Sebab tu gaya balik lagi. Kalau tak boleh cuti. Kalau tak boleh cuti, ibu telefon. Dan
tanah ibah kita bukan yang nak harta rumah kita, tapi dia nak anak dia ni ingat kepada kita. Walaupun jauh kita kadang-kadang berasa kita orang sini tak tahu kan, orang balik ke rumah daripada duduk daripada duduk mula berdepan zaman besok dengan kakak pahamnya dengan ibah. Kalau boleh cuti balik kan, kalau tak boleh cuti pun tak ikut lah. Kerana Nabi SAW penting nak menembak sehingga sirah sejarah menunjukkan dalam perkiraan sirah sejarahnya sahabat Nabi SAW nak keluar berjihad di jalan Allah kita dari kufar. Nabi SAW tidak kata mari-mari pakai apa lagi boleh lagi mari-mari kita lagi pakai ibu mereka tidak. Nabi tanya ada bagi ibu ibu apa malu begitu lele kalau tak ada malu. Kalau ada roh ila lain nen malikun fa apa apa dalam keadaan hadis saya mana balik gembira kan hati poin buat kamu aduh jangan bagi dia menangis itu mahu menangis Nabi SAW tengok Nabi SAW lalu pendek ceritanya tangga yang ketiga malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghurima anfi lubuh sembah tak muka oge di akhir asap lubuh sembah muka bukannya lutut lah jadi tengok lubuh sembah muka lubuh pakai mana kalau kata mana pakai tak oge sih dia mati kalau dia pakai tak mana tak lubuh sembah muka saya muka dengan tak lubuh sembah mana menyesal. Siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adraka syahrul Ramadan fala wala yughfar lah." Orang yang mendapat bulan Ramadan, kita hari alhamdulillah, orang kita panggil jumpa bulan bulan Ramadan pada tahun ini. Dapat bulan Ramadan. Kata Nabi, orang yang dapat bulan Ramadan tapi walau-walau yukfarlah tapi dia tidak dapat keampunan daripada Allah dalam bulan Ramadhan itu huri makan pen lumuh sembah yang mereka menyesal jadi tengok alamak kata kita dapat keampunan daripada Allah besok oleh pagi akhlak kita daripada sebelum bulan Ramadhan selepas bulan Ramadhan hasil daripada terbiak amat ibadah lebih berani 10 yang terakhir dari bulan-bulan para sahabat Allah jadi nani sedih berpisah dengan bulan Allah tapi orang itu syukur yang mereka lalu kaya dan pahmi balik lantai pahmi dari radio lepas dia lagu kaya lagi dan tak merata dan apa ngaji akibat yang sini dan penyanyi dia tak lagu kaya ngantuk dia akan mengatakan untuk aku rohmu untuk rumah itu mengatakan juga mengatakan aku gaya itu tanya-tanya gembira untuk sabu kayu untuk rasa sedih bisa bulan Ramadan sedih ke bersarap ke untuk kata ulama pun para sahabat kaum salah bersoleh dulu salah bersoleh bila nak besok dengan bulan Ramadan sedih ke sampai ini tak ada mesti untuk aku baru mula. Sampai isteri-isteri yang antara sehata memakai nenek buka puasa dalam sahur. Karena kaum laki-laki pada zaman yang sangat besar, sedih kisah bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan ni lah, dia memiliki tiga dalam masjid. 10 terang. Tak usah pergi sebulan Ramadhan. Seolah-olah tak usah pergi sebulan Ramadhan. Tapi orang kita syukur ia punya. Nanti sebulan Ramadhan. Syukur ia sampai aku belum daripada masuk gaya-gaya. Seolah-olah belum jumpa kaya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man asallahu yawmal wa'id asallahu yawmal wa'id. Siapa-siapa yang bersiap pada Allah pada hari raya, pada hari raya. Orang ni seolah-olah waktu siap dengan Allah. Depan-depan di akhirat itu yawmal wa'id pada hari balas janji. Mana? Mana banyak kan? Boleh masuk untuk teknik ini,
macam ni gayo tak bodoh gayo dan tak bodoh oleh pagi hari gayo tanpa manusia hidup ya Allah. Oleh itu kata Nabi man asallahu yawmal a'in asallahu yawmal a'in oleh yang manusia pada Allah pada hari gayo oleh itu seolah-olah buat manusia dihadapkan Allah pada hari pembalasan. Pahala itu yang manusia dihadapkan Allah bulan mana dia manusia? Nenek, tak siapa yang kaya, bukan kaya. Nah, alhamdulillah. Nenek, dan dia merasa sepada kita. Banyak dia kena, kalau tidak boleh bosan, ibu insyaAllah. Bismillah, ayat-ayat.